pasukan KL Rovers ni dah bersedia kalau dinaikkan ke Liga Super. Assalamualaikum, selamat pagi semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi saya bawakan untuk anda semua. Kita bersama dengan ketua jurulatih iaitu KL Rovers, iaitu Coach Muhammad Zamri bin Hassan. Ya, betul. Coach, sihat Coach? Sihat, alhamdulillah. Pertama kali saya nak ucapkan tahniah layak kesayangan suku akhir. So untuk permulaan ni, apa perancangan dan preparation Coach untuk game next week tentang Kinabalu Jaguar? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Harimau Melaya kerana sudi interview untuk pasukan KL Rovers. So saya bersyukur alhamdulillah kerana tim saya layak ke sukuk akhir. So bukan satu perkara yang mudah . Kita pada pusingan pertama kita hanya menang dua game, kita tewas dua game dan kita seri lima game. So pada pusingan kedua kita menang 7 game, kita kalah 1 game dan kita tewas draw 1 game. So untuk preparation dengan pasukan Kinabalu Jaguar, yang kita sedia maklum Kinabalu Jaguar adalah satu pasukan yang kuat sebab di grup kumpulan A, di kumpulan A mereka hanya tewas hanya sekali, draw 2 kali, yang lain mereka menang. So untuk pemain saya tengok mereka sekarang ni tengah bersemangat dan saya harap mereka dapat continue apa yang mereka telah lakukan pada 5 game terakhir ni. InsyaAllah. Okay, kita tahu kan, Coach saya dapat tahu pun ambil alih masa boleh dikatakan second round lah. Dan second round tu memang orang kata apa ni, perjalanan tu cantik dan potong di saat akhir tu. So betul. Masa Coach terima tawaran ni, apa yang Coach first impression Coach terhadap tim ni dan apa matlamat management yang meletakkan pada Coach sebenarnya? Okey, saya mengambil tim ni semasa bulan puasa sebab ketua jurulatih saya ada mengalami masalah dari segi family, dan saya mengambil tanggungjawab ini daripada bekas ketua jurulatih bahawa pengurusan nakkan KPI pasukan ini layak ke separuh akhir, suku akhir. So sekarang alhamdulillah pasukan ini telah layak ke suku akhir dan saya punya untuk kalau boleh saya nak tim ni pergi sejauh mana yang mungkin. So mula-mula saya ambil tim ni saya rasa satu bebanan yang berat, tetapi ialah saya sebagai seorang coach yang muda, kalau kita tak beri peluang mana nak datang pengalaman. So alhamdulillah saya buktikan dengan pengalaman sebagai seorang bekas pemain bola sepak profesional dan sekarang saya menjadi jurulatih, alhamdulillah saya dapatkan melayakkan diri ke sukai. Saya berterima kasih kepada semua pemain saya kerana mereka bertungkul lumus dan memberikan komitmen dari dalam latihan dan juga dalam pertandingan. So mereka faham filosofi yang saya nak, macam mana style saya bermain. So mereka dapat terapkan benda tu dalam perlawanan. Kita dapat tahu juga coach bekas seorang pemain, tak silap saya, Johor, ada juga KL. Betul. Dan lagi JDT juga kan. So coach, kita tahu kan coach pun pernah jadi assistant untuk Selangor United kalau tak salah saya. Betul. So bila ambil alih kelab M3 ni, dia kelab amatur, tapi betul, saya dapat tahu juga pemain-pemain dalam ni ada yang pernah bermain di Liga Super, di Liga Tertinggi. So apa cabaran-cabaran ni untuk coach blendkan pemain-pemain yang dah bermain kat Liga Super, pemain-pemain muda yang tak ada pengalaman lagi, nak kalau ada peluang nak ke Liga Super? Okey, kalau kita sedia maklum pasukan KL Rovers ni rata-rata pemainnya ramai pemain yang muda. So dicampur dengan beberapa senior yang pernah bermain di Liga Super dan juga Liga Perdana. Macam inilah bola sepak. Sebab mereka ni bermain di bawah coach yang berbeza. So cara coach lain tak sama dengan saya. So saya groomkan mereka ni supaya menjadi satu pasukan yang mereka boleh ikut style of play macam mana saya nak bermain. So mereka dapat faham apa yang saya nak, sebab dalam bola sepak ni kalau kita nak tahu principle of play ialah defend and attack. So saya betulkan mereka dari segi individu punya defend, group punya defend dan team punya defend, dan juga sama juga dengan attack, saya betulkan mereka dari segi individu punya attack, group punya attack dan team punya attack. So transition defend to attack dan transition attack to defend. So mereka dapat apa yang saya nak dan mereka faham. So alhamdulillah mereka apply apa yang
mereka kita terapkan dalam training, so mereka bawa ke game yang sebenar. Okay, coach, saya macam dapat tahu, coach bagi tahu tadi sasaran awal nak ke suku akhir. Okay, dah tercapai. Betul. Kita dapat tahu juga Liga Perdana ni dah tak ada, dengan rombakan Liga yang baru. Mungkin kalau ada KL Rovers ni berpeluang naik ke Liga Super, ada rezeki naik ke Liga Super, coach rasa macam mana perkembangan perubahan Liga yang baru ni? Mungkin kalau ada peluang, ni satu orang kata apa ni, memberi impact juga kepada coach dan juga pemain-pemain untuk bermain di Liga Tertinggi. Okey, untuk format yang baru, saya rasa satu format yang baiklah, sebab bagi saya pasukan KL Rovers ni dah bersedia. Kalau dinaikkan ke Liga Super, bagi saya pemain-pemain yang sedia ada ditambah baik pada tahun depan dengan local player, tambah lagi dengan pemain import, saya rasa mereka dapat bersaing di Liga Super. So saya beberapa kali cakap dengan pemain saya, inilah masa mereka untuk tunjukkan, buktikan pada pasukan-pasukan lain, buka mata coach lain. Kalau contohnya mereka dapat tawaran ke yang pasukan yang lebih baik, mereka pergi. Tapi kalau mereka untuk tim ni mereka nak stay, so mereka dah tak pening kepala untuk cari tim pada musim depan. Okay, coach, selain kena orang kata ni pada pendangan coach kan, dengan pengurusan yang betul, tiada masalah gaji dengan management yang betul, adakah coach rasa ini adalah dasar yang tepat untuk membina satu pasukan nak ke Liga Super sebenarnya? Okey, untuk KL Rovers, saya rasa KL Rovers mempunyai satu pengurusan yang baik. So dari segi kebajikan, dari segi gaji semua tak ada masalah. So inilah bola sepak, kalau pengurusan menjaga kebajikan pemain, menjaga kebajikan pegawai, insyaAllah result tu akan sampai. Mereka ni tahu hanya bekerja dan memberikan result untuk pasukan, sebab ini adalah bukan satu tim pembangunan. Ini adalah satu tim senior yang pengurusan mahukan result. So alhamdulillah mereka faham apa yang pengurusan nak, dan mereka cuba dapatkan tu pada setiap perlawanan. Okay, coach, kita dapat tahu juga bila dengan kata apa ni, dengan perubahan liga ni, dan juga coach ambil alih masa tu dalam pertengahan kan. Betul. Dan second round tu saya rasa last 5 game menang straight. Betul. Apa coach selalu sampaikan kepada pemain-pemain sebelum game dan masa dalam game untuk terus kekal fokus tu, sebab di saat akhir tu dapat top 4 tu? Betul. Okey, untuk saya punya 5 perlawanan terakhir ni, pemain saya tekankan, kalau saya tengok saya punya masalah pada first round adalah bahagian pertahanan. So sebab dalam bola sepak ni, kalau pertahanan melepaskan gol, striker tak boleh skor gol, kita akan kalah. Tapi kalau pertahanan tidak melepaskan gol, striker menjaringkan gol, kita menang. So itulah bola sepak. So saya perbetulkan daripada first round apa masalah yang saya hadapi. Saya rombak beberapa posisi pada pasukan saya. So saya perbetulkan apa kelemahan saya, dan saya ikut apa yang kelebihan yang pasukan saya ada, dan saya betulkan semua. Alhamdulillah pada second round saya mendapat 16 jaringan dan hanya 4 bolos dalam 5 perlawanan. So saya memang amat-amat berterima kasih kepada pemain saya, kerana mereka betul-betul inginkan tim ini pergi melangkah lebih jauh. Coach, satu benda yang baik, 16 gol 4 bolos tu kan. So untuk yang terakhir sekali, harapan coach untuk tim KL Rovers sendiri, apa yang coach nak harapkan? Maybe kalau ada peluang ke Liga Super, bagaimana tahu ada rezeki. Harapan saya ingin membawa pasukan KL Rovers ni, sebab saya ambil game by game pada setiap game kan. Sebab harapan saya akan cuba membawa KL Rovers ni untuk ke perlawanan akhir. So untuk ke Liga Super itu, kita akan play off dengan pasukan dua tim terbawah di Liga Perdana. So kita ambil satu-satu game dulu. Kita atasi Kinabalu Jaguar dalam suku akhir dulu, dan kita cuba, kita tahu Kinabalu Jaguar adalah satu pasukan yang kuat, bukan mudah. So saya harap pemain saya terus fokus dan terus fokus dalam latihan, dan mereka akan pergi ke Sabah dengan orang kata berjuang habis-habisan untuk pasukan KL Rovers. Coach, terima kasih banyak-banyak coach sudah luangkan masa kepada Malaysia. Saya doakan coach dan tim ni dapat pergi jauh di masa yang akan datang. Terima kasih coach.